Cafe L. Begini masyarakat Ambon menyebutnya. Kafe ini jadi primadona, bukan cuma soal kuliner yang disajikan atau hentakan musik yang dilantunkan, tapi ada pesona lain dari kafe yang terletak di kawasan Gunung Malintang, Kota Ambon ini. Landscape Kota Ambon. Inilah yang ditawarkan kafe yang baru berusia 2 pekan ini. Alhasil banyak warga yang berkunjung sembari bersuah foto dengan latar belakang Kota Ambon dan Jembatan Merah Putih. Iya, ini kan pertama-tama juga nih kafe ini dibuat ini karena memang lihat daripada view yang ada ini kan di belakang ini merupakan ikon daripada Kota Ambon, Jembatan Merah Putih. Makanya saya berkeinginan itu cobalah kafe ini bisa jadi satu ikon juga ke depan di Kota Ambon ini. Dan di mana Kota Ambon ini ke depan menuju kota musik dunia kan. Makanya saya cobalah mengelola ini kafe supaya ke depan bisa seperti apa Ambon yang memang berkeinginan menuju kota musik dunia. Nah, saya kelola kafe ini menjadi kafe musik dengan latar belakang ikon Kota Ambon ini, kira-kira begitu. Pemandangannya bagus. Kalau dari atas ini bagus banget. Bagusnya tuh pas berdiri ke laut, pas dapat lihat Jembatan Merah Putih, rumah-rumah. Tadi kayak karena kan siang tadi tuh, nah itu bagus loh, lihat rumah rapi, terus ada langsung lihat armas, ya bagus lah. Walaupun baru pernah datang di sini. Selain pemandangan Kota Ambon, pemilik kafe juga berinovasi dengan merangkut musisi lokal untuk bernyanyi di kafe ini. Langkah ini pun untuk mendukung Ambon sebagai kota musik dunia. Immanuel Alfred, Kompas TV, Ambon.